Divisi Kumpulan A yang berlangsung di Stadium Shah Alam menyaksikan tuan rumah Selangor mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas Negeri Sembilan. Bermain di laman sendiri, tuan rumah membuka tirai jaringan melalui sepakan percuma yang diambil oleh Indra Putra pada minit ke-33 tertampan masuk ke gol sendiri oleh Rahman Zabor untuk kedudukan 1-0. Bagaimanapun, kedudukan itu tidak bertahan lama apabila K. Ravindran berjaya merobek gawang Selangor pada minit ke-38 bagi menjadikan kedudukan terikat satu sama sebelum kedua-dua pasukan memasuki bilik persalinan. Aksi serang-menyerang berlangsung sebaik saja babak kedua dengan kedua pasukan seringkali memperolehi peluang untuk mencipta jaringan. Sehinggalah ketika permainan berbaki 3 minit untuk ditamatkan, Indra Putra membuktikan dia adalah antara pemain senior yang masih mempunyai ketajaman untuk melakukan penyudah dengan jaringkan gol kemenangan pasukan Gergasi Merah. Tamat perlawanan Selangor 2, Negeri 9-1.